bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.game ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys. Yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke guys, di kesempatan kali ini gue gak bisa teriak-teriak banget ya, karena kondisinya sekarang sudah 23 jam. Jadi karena kalau teriak-teriak rumah orang rumah saya full, rawannya jampan bulu-bulunya gitu. Kalau saya teriak-teriak nanti kedengeran orang tua saya, jadi saya bakal kasih konten. Jadi kita bakal main Minecraft lagi guys, walaupun di tengah malam ya, gue nggak kepikiran bikin konten apa. Jadi bisa juga ya kita buat ya perbandingan tim mana terkuat Bebon Racing versus Japan Japan tim ya. Jadi itu ada tempat yang pakai orang jago. Oke. Ada tamu dulu dan biasanya sih orang milihnya tackle ya biasanya. Jadi kita harusnya di lingkungan selatan. Kita RNG ya. Oke. Okay. Ayo kita ya. Kita hitung pakai Debon Encounter kali ya. Gue mau pengen coba itu nih. RNG Encounter ya. Kita sudah siap ya. Ntar kita hitungin ya, jadi berapa kali RNG ya. Let's go. Nah ini gila. Kita hitungin berapa RNG yang tersisa ya. Tadi baru 1-0 ya, yang lainnya masih normal ya. Oke, masih normal. Surprisingly masih normal di sini. Wow. Kita ada RNG gitu ya. Ini masih 1-0 RNG. Oh, satu berarti kita gua kena RNG lah ya. Ini wow. Biasanya sih dia bakal wantu atau ngepas sih. Biasanya. Oke, okay, gitu. Oke, okay, RNG di pihak gua. Berarti satu sama. Oke, okay, ini. Oh, coba ngetap ya. Ini udah oke. Kayaknya kita coba wantu deh ya. Lewat pengen coba golin pakai Matsuyama guys. Oke. Berarti RNG masih satu sama ya. Tadi saya kena RNG dan saya dapat keuntungan RNG satu sama. Pengen gue hitungin sih dalam satu pintu berapa sih RNG. Karena kita jago-jagoannya apa sih? Waktu lagi sih. Jago-jagonya kita ya. Itu tergantung RNG lagi ya, balik lagi ya. Jadi bukan tergantung lu jago berarti.
dengerin saya sekarang. Pasti sudah selesai. Wow. Jadi 2-1 dan saya harus lawan sebelah saya. Coba dribble kali ya. 2-1 ya guys ya. Dia benar lagi tebakan. Tadi itu gue kepikiran pengen ini cuy, intercept ya, tapi kenapa gue pilih tackle ya? Ini otak kadang sama hati tuh gak sinkron cok. Oke. Fielder mana? Ayo kimero. Oke, okay. Gue berharap dapat kritikal kuning sih. Kayaknya masih kuat deh kritikal kuning. Apa tuh? Oh, rainbow. Kalau rainbow ini hitungannya nggak RNG ya guys ya. Ini kritikal itu datang dari klubnya ya, bukan perhitungannya yang salah ya. Jadi guys, sebelum masuk ke gamenya ya, gue cuma pengen ngasih tahu kalian, kalau misalnya kalian mau pengen top up CTDT, Genshin Impact, OPBR, yang murah, aman, dan terpercaya, fast respon banget, gue rekomendasiin kalian untuk top up di Kiano Store guys. Ini gue mau pengen ngasih tahu kalian untuk list yang di Captain Tsubasa Dream Team guys, which is ini harganya beda jauh banget dari harga asli di store CTDT-nya. Ini harganya 200 trimbol bisa kalian dapatkan dengan cuma 1.160.000. Itu udah jauh banget dari harga store aslinya. Jadi tunggu apa lagi? Kalian mau pengen top up CTDT biar akun kalian kece, langsung aja ke Kiano Store guys. Back to the game, let's go. Jadi, ya make sense sih kalau misalkan gua hitungannya nggak RNG ya. Gua ganti Espadas nggak ya? Berarti masih 2-1 guys, masih menang dia RNG-nya ya. Tapi kalau misalnya kalau dia rainbow terus dianggap RNG ya agak aneh, karena kan itu kan menang-menangan kritikal ya. Kecuali gue menang rainbow nih, terus itu barunya menang gue tapi malah gol. Nah berarti itu RNG di dia gitu loh. Ini kan wajar karena saya dapat rainbow. Kan kritikal kan ya random juga, tapi bukan kalkulating ya. Pokoknya gitulah menurut gue. Kalian paham lah ya maksudnya. Pokoknya kita benar-benar murni yang perhitungan itu salah guys. Oke, Japanese Europe ya. Ini susah sih kita gol ini ya, karena kipernya si Ken. Kita intercept ya. Jadi harus saya pilih tackle ya. Ini RNG normal ya. Oke. Okay. Aduh, Sester pula lagi yang kena ya. Saya coba tackle deh. Kalau Sester yang kena ya perhitungannya jelek ya. Jadi sama seperti Unsaki ya kayaknya. Aisyah. Wah, taktisinya bisa dioper, guys. Bisa ngoper ke Hyuga abis itu. Intercept deh, coba deh. Ayah, saya salah. RNG, gue berharap ada sih di sini nih. Karena saya baru satu kali RNG nih. Waduh, 61.000 nggak kuat sih. Oke, nggak ada RNG ya. Saya kalah nih, 2-1 guys. Kayaknya tim meta Japan masih lebih kuat dari Debon kayaknya ya. Kalau misalnya kalian punya proper shield ya. Kalian lihat deh, tadi tuh 5 pemain nge-counter semua aja buat masukin shield ya, luar biasa sih. Kalian emang harus prepare untuk everything guys. Walaupun kalian basicnya tim Japan Bon ya. Oke, nah kita coba bersini. Akai kayaknya, waduh bener dugaan gua, cocok. Saya coba dribble 2 kali ya. Oke. Wajar ya. Berarti 2 sama guys ya RNG-nya. 2 sama guys. Bentar, abis ini saya harus kemana nih? Lupa nih.
bisa ngoper ke Tsubasa nggak ya? Ke Tsubasa di sini. Ini deh. Aduh kan. Saya benci banget ini Takeshi. Struggle ya, jadi nggak starting nggak.
jadi kesimpulan dari RNG kita ini, kita ada gitu. Kesimpulan dari RNG kita ini ada 5 RNG dan 3 di dia, 2 di gua, dan tapi kita masih menang alhamdulillah ya. Tadi sempat critical rainbow tuh gua anggap sih enggak sih ya, karena critical itu ya udah emang dasarnya dapat critical ya. Gimana menurut kalian untuk gamenya, meta terkuat mana, Debon Latin atau tim Japan? Kalian yang tentukan. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next video guys. Bye.